Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Maka oleh karena itu terbukalah hati kami untuk menyampaikan sebuah syahadat yang berjudul Renungan Jumatian. Ma'asyar muslimin sidang talabah yang dimuliakan Allah, manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, atas namanya yang hidup pasti akan mati. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian kepada kamilah Allah kalian kembali. Semua manusia beriktikad dan yakin bahwa mati pasti akan datang menghampiri. Meskipun kita lari ke ujung dunia, meskipun kita lari ke seluruh dunia, yang namanya mati pasti akan menjadi. Tapi mengapa saudara-saudara, begitu banyak orang-orang yang mencintai dunia merasa serba tidak cukup, padahal dunia ini hanyalah sementara. Pagi, siang, sore hingga malam sibuk mengumpulkan harta. Sampai-sampai perintah Allah mereka abaikan, salat ditinggalkan, zakat tidak mau, sedekah pun ogah, menyantuni anak yatim dan fakir miskin lebih-lebih tidak mau. Padahal hartanya berlimpah, mobilnya mewah, tanah yang luas, pangkat dan jabatan tidak akan kita bawa di saat kita mati menghadapi ilahi Rabbi. Lantas untuk apa kita hidup di dunia ini? Apakah kita hidup di dunia ini untuk mencari ridhanya Allah ataupun murkanya Allah? Ma'asyaral muslimin sidang talabah yang dimuliakan Allah, dunia ini hanyalah sementara, akhirat yang kekal selamanya. Hidup hanya sekali, laksana pisang yang tak berbuah dua kali. Maka dari itu kaum muslimin, marilah kita persiapkan diri untuk mati. Semasa Nabi masih berdenyut kencang, jantung masih berdebar-debar, pikiran masih sehat, marilah kita laksanakan apa-apa yang telah diperintahkan, dan marilah kita tinggalkan apa-apa yang telah dilarang. Salat lima waktu jangan lupa, zakat kita beri apabila harta telah sampai nisab. Sesama saudara harus rukun. Insya Allah, bila hidup sudah teratur, bila mati merapat rahmat di dalam kubur, terlepas dari fitnah dan azab kubur, insya Allah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah yang Maha Pengampun. Kaum muslimin sidang talabah yang dimuliakan Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا أَجَلْتُمْ لَا يَسْتَعْقِلُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah datang kematian, mereka tidaklah mereka dapat mendahulukannya, tidak pula dapat mengendurkannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendahulukan kematian, meskipun dia seorang raja. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengendurkan kematian, meskipun dia seorang keramat. Maka dari sarangan singkat di atas dapat kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, sadarlah wahai saudara-saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Maka berbuat baiklah, taatlah kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali engkau meninggalkan
sesuatu yang rendah, maka pasti suatu saat kita akan mati. Kala kita mati, kita akan menyesali semua yang telah kita perbuat. Maka semasa Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang, masih Allah berikan kepada kita sehat badan, pikiran pun masih sehat, maka kita harus memikirkan masa depan yang cerah. Jangan sampai masa depan kita ternodai, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak penting. Maka ingatlah wahai saudara, perkara kematian itu bukanlah satu hal yang mudah, dikarenakan apabila kita telah menghadapi kematian, sungguh sangatlah sakit. Maka hari ini yang dapat saya sampaikan lebih dalam rahasia Muhammad SAW. Waalaikumsalam.